Oke teman-teman, kembali lagi channel kita Bukain Dong. Seperti biasa, klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian, karena kita akan membuka satu buah teh paling enak yang ada di Indonesia. Ini namanya teh Tongji Original Tea, teh asli ya. Ini kemasan yang berwarna merah. Biasanya Tongji itu warnanya hijau, cuma ini warna merah. Dan kita beli karena kita juga dapat hadiah satu buah sendok. Oke, ini Tongji isinya teh celup ya, isinya 25 tea bags, berarti ada 25 kemasan celup di dalamnya. Bagian atas ini keren banget desainnya, Tongji teh original. Terus di sini ada gambar tehnya, sampingnya sama dengan belakangnya. Sebelah sini ada gambar Tongji gitu, tulisan Tongji aja, belakangnya sama juga, ada expired date-nya. Bawah ada cara penyajiannya, cara bikinnya di sini. Kita langsung buka aja ya teman-teman ya. Ini kemarin harganya lupa, jadi kalian cari aja di pasaran. Cuma ini lebih spesial karena ini berhadiah sendok. Tuh, kita dapat satu buah sendok. Cuma ada segelnya men. Kita buka dulu. Wow, Tongji men. Wow, dapat sendok alumini ini sebenarnya termasuk sendok yang tipis banget ya. Tipis banget, tapi nggak apa-apa, yang penting kalau cuma dipakai buat nyendok-nyendok atau ngaduk teh sih nggak masalah. Oke, kita langsung buka ya teman-teman. Wow. Jadi di sini ada 25 teh celup. Di sini Tongji. Ini aromanya tehnya enak banget, original tea, cuma ini nggak ada bau-bau melatinya, mungkin ini memang spesial khusus teh aja. Di sini ya kertas celupannya, terus ada tehnya, dan di sini ada logonya Tongji bagian atasnya. Oke, sekian dulu ya, kita mau nyobain bikin teh Tongjinya sekalian. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya ya.